Njaluk dijamoni Krimi. Pak Basori keri loh. Krimi tergila-gila sama Pak Basori. Eh, Mi, jorok kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tingkel semua. Pagi ini anak-anak udah gulung-gulung di depan lagi nungguin matahari masuk ke halaman nih teman-teman. Alhamdulillah podo aring semua. Apalagi si Krimi ini nggak tahu dapat mainan apa itu. Kalau tadi pagi tuh tikus ini teman-teman, tikus ini direwer-rewer ke depan ke belakang. Sekarang dapat mainan lagi itu. Si Tarjo lagi mainan sendiri juga. Nih, nih si Asepnya habis minum masih berantakan. Mak Miu belum beres-beres ini. Dari kemarin si Asep ini suka mainan ini lah. Mainan sedotan. Nih. Ini enggak Mak Miu buang karena sama Asep buat mainan sedot. Mainan terus. Adik, jangan lari-lari ya. Ya. Dan biasa ayah masih beres-beres di belakang. Mumpung anak-anak dikeluarin. Apa Tom? Untuk penghilang stres si Asep ya teman-teman, karena temennya nggak ada yang sepantaran. Kalau mainan sama yang gede-gede, si Asepnya dibully terus. Nih, lek maknya video yang lain lek mesti dusel di sini. Si Asep berdiri-berdiri dulu. Si Asepnya sini mainan sama Asep rebutan sedotan. Makin gembul ya Sep ya. Ganteng matanya kayaknya kok kayak makin lebar kayak si Osin ya teman-teman ya. Kalau dari kemarin kan sipit-sipit gitu, kayak sipit. Sekarang kayak anu melebar gitu. Tapi ya masih mata sendu. Om, kamu kok enggak keluar? Disuruh keluar kok masuk ning kandang. Itu loh teman-teman. Tak tinggal masuk dulu sebentar ya itu loh. Si Suti tuh yang nakal musuhan sama si Tom selentik ya Raya. Nggak boleh. Nyapa tuh kok malah dendam ki? Mau tak tinggal mandiin Elma kok no kerah caluruk. Mungkin si Tom diejek paling. Masa lok-lokan toh ya? Lok-lokan itu apa dingklang, itu geleng-geleng. Lek kerah lo. Entak tinggal mlebu lorong ngene 5 menit wis geger. Kasian si sapa? Suti. Digelut banting-banting. Iya iya no. Si Tom lo kok ya kalah-kalah gelut. Biasa diajarin lo di Jamal. Iya, Dik. Iya, mandi dulu ya. Oh enak Mas Asep sama Mama Osin berjemur sambil ngawasin ayah. Lagi ngawasin ayah kan malah melumah-melumah lah ya. Iso ngegebleh kayak ngono aja. Ngono ora gemes nih lah. Lagi ini nurunin genteng nih teman-teman. Mau ganti atap serbaguna kemanya ayah. Seret. Nah mandornya bodong nunggoni neng ngisor terutama si Tarjo aja. Orang gelem minggir loh si Tarjo gitu ya bangga tengok-tengok neng kuno nyawang ayah kandang kayak. Untuk si siapa? Si Scarlett nges-ngesan ya karo Mas Pompom. Si Tom dihukum dulu karena ngerah Suti. Minta keluar ya. Enggak boleh ya. Dihukum sih.
Wah, ya gaya ngawake kaya bel ngono lho, gelut lho kaya sitem yang gelut sama si Suti ya mudah banget untuk ngelerainya ya teman-teman. Sitem kan manut dijunjung langsung dimasukkan kandang. Kalau si pom-pom gelut ya kupingnya langsung jegrik gitu. Ayah langsung pakai sarung tangan ben enggak dikerah. Iki lho podo kepo semua lah. Oh ya teman-teman, ada yang nanyain kabarnya Niko. Ya mohon maaf sebelumnya ya, ayah nggak bisa videoin Niko di klinik karena Niko kan di ruangan virus. Jadi ayah pun jenguknya itu lewat kaca ya ya ya, lewat kaca ditutupin kaca gitu. Jadi nggak asal-asalan jenguk gitu. Untuk kabar Niko, alhamdulillah perkembangannya baik banget. Tapi masih harus minum obat selama berapa ya? Ini kurang berapa hari? Ini sekarang kurang 9 hari. Kurang 9 hari dirawat di kliniknya teman-teman. Terus ya perkembangannya alhamdulillah baik banget, bagus. Doakan Niko segera pulih total ya teman-teman. Biar bisa kumpul lagi di rumah. Nah. Ini teman-teman mesti banyak yang mengira-ngira nih diapain lagi. Ini sama ayah dimajukan biar tidak tampias. Semua ini demi anak-anak ya teman-teman, biar anak-anak itu lebih nyaman, lebih enak gitu. Terus rencananya nanti satu persatu, tapi nggak bisa bareng-bareng. Ini nanti di sini sama ayah mau dikasih itu, ditanemin rumput biar buat ngasin anak-anak, kasihan biar dia apa ya ngono kuwi mam rumput ngono kayak dia apa dibersih buat ngasin ya. Kalau burung ngasinnya kan anu yuh piye to cah kuwi iso jempalian lesuti itu loh, jangan ndak ngenah kok cah-cah ki. Wes to, wi genteng aja di nganu. Oh mbok uyuwi jo. Minggir to. Ini ya teman-teman, enggak tahu kenapa si Krimi tergila-gila sama Pak Basori. Mi. Jorok kamu tadi tuh dusel-dusel dek kelek gitu loh teman-teman. Krimi nganu kok ngawur. Wingi Asep yang dibully. Terus kok no kegatelan lo enek lo. Cah lanang kok gatel. Ya. Engko Pak Basori ditumpahi koyo Asep wingi. Cao lucu, jaluk dijamu nih Krimi, Pak Basori keri lo mi. Jangan ya anakmu lo ya, anakmu. Kok iso nafsu kamu? Ya ilahu tak belum. Krimi nafsu karo Pak Tukang. Mungkin Pak Tukangnya yo baik ya. Dadi Krimi iki nganu apa iki gelem-gelem dusel ngono ya. Kucing kan ngerti hawa nih orang itu. Nek kok dusel-dusel ning buri gitu. Cok. Asep semaput ya wini kono ku ya. Apa? Ini uang tandang gaya ini duur ya. Ngeluh emah ini kono ku lah. Mas, kalau jen persis tom lo kamu itu lo. Ojo ini kene, ngelak kecebloan ayah tandang gaya lo. Bocah kok. Pola nih enek. Kono lo. Mas bener-bener ini kono. Ojo ini kene. Kukelilipen kok. Sini. Ngeroso ya tandang kono lo malah ngejak dulan kene lah
Yang tempatnya hewo mbok iki ya malah gini. Ini. Sini sama Mas Tarjo sini. Itu nafsu banget itu loh. Gila nih yo krimi. Pak Basori ini enggak bisa ngomong ya teman-teman. Krimi so sayang loh. Bisa mendusel-dusel Pak Basori loh. Wes. Tak omongne Kak Seto yang golek. Lama. Udah krimi.